Wow, oke. Di bajunya ini kalau kalian perhatikan ya, ada angkanya loh, 02, 19, 11. Iya, ini lumayan mirip Squid Game ya. Oke guys, balik lagi sama gue Vibran Surya di Sarjana Musik Rek. Hari ini gue akan mereaction The Boys lagi yang berjudul Maverick MV Music Video. Dan ini di request oleh dari Sean Lex Reaction The Boys Bang membawakan MV dengan konsep Battle Royale. Wow, seru juga nih guys, Battle Royale dan Squid Game. Oke, Squid Game itu Battle Royale juga sih guys ya. Judulnya Maverick. Oke, thank you banget ya udah request The Boys lagi ya, Sean Lex ya. Dan pada saat gue membuka video ini tuh sudah ditonton 35 juta orang dan diuploadnya sekitar November 1, 2021. Oh, jadi sekitar kayaknya tuh sekitar 7-8 bulan lalu lah guys ya. Enggak, masih belum terlalu lama. Ini jadi lumayan fresh teman-teman. Dan ini viewersnya lumayan banyak loh guys ya. Belum setahun, tapi sudah mencapai 35 juta guys. Oke guys, ini langsung aja ya kita coba reaction. Dan karena ini MV, jadi seperti biasa akan gue kecilin sedikit dan gue tipisin ya teman-teman video ya, supaya tidak terblok ya. Oke guys, langsung aja kita reaction. 3, 2, 1. Oke, mobil. Oh, oke. Battle Royale ya. Maverick. Oke. Wow. Oh, oke. Ini bakal intens nih kayak musiknya nih. Oke, CC gue udah nyala. Wow, oke. Di bajunya ini kalau kalian perhatikan ya, ada angkanya loh, 02, 19, 11. Iya, ini lumayan mirip Squid Game ya. Wow. Oke, ini elektrik banget sih guys. Untuk soundnya itu bener-bener elektrik banget. EDM banget ini. Oh, diculik. Oke. Oh, itu gue suka. Top. Jadi major ya di situ ya. Oh, nice. Oh, aduh, kepalanya. Dimasukin plastik kresek guys. Oke, kresek atau kresek gitu. Wow. Oke. Wah, suaranya asik nih guys. Ini yang ini nih. Na na na. Wah, oke. Oh. Wow, oke, falsetonya. Falsetonya mulus banget di situ. Wow. Oh, oke. Ini yang terakhir nih, lumayan kasar suara nih. Dedede. Oh. Wow. Back in the game soon. Oke. Di sini di ref nge-trap banget, bener-bener nge-trap banget, guys. Maverick. Wow. Oh, harmoninya di situ. I'm a Maverick. Oh. Sama beatnya gue demen banget di sini guys. Ini bikin goyang banget beatnya. Dik. Itu apa, kicknya itu tebel banget ya. Dik. Begitu terus guys. Oh. Wow, banyak banget efek di belakang. Cuit. Di belakang ya. Pada saat di I'm a Maverick itu dikasih pecah suara, harmonisasi ya vokal ya. Oh, suara dripping. Oh, deep banget suaranya.
ini untuk beat-beatnya ini mengingatkan gue sama ini loh, apa ada mirip-mirip kayak beatboxnya NCT loh. Nah di situ guys, tetek. Nah di situ mirip-mirip, agak mirip-mirip ya, walaupun soundnya beda ya, tapi untuk ketukannya tuh mengingatkan gue sama NCT beatbox guys. Cek. Oke. Oke, ulang dikit di sini. Wow, dia pegang apa itu di situ, guys? Coba kita pause dulu ya. Oke, dia pegang pensil. Dia pegang pensil. Gua kira dia pegang pisau tadi. Oh, 82. Ini bagian bridge-nya gue suka ya guys ya. Untuk nge-build-nya tuh dari verse ke bridge-nya tuh halus banget guys. Oke. Ada string juga di belakang guys. Ini ada string-nya juga yang nyaut-nyaut gitu. Ada nyaut-nyautnya. Oke. Wow, ada tulisan apa itu? Take a breath. Oke, tarik nafas ya disuruh ya. Take a breath. Oke. Breath atau breath, guys? Oke. I'm about to play. Wow, ini tinggal kalau bagian ref ini tinggal dikasih gitar electric overdrive aja nih udah bisa headbang guys ya di sini ya. Jujujut. Coba kalau ditambahin itu ya udah bisa headbang guys, udah kayak metal banget ya. Jujujut. Ini kayak versi metal. Ini kayak beatnya tuh metal tapi tuh nggak ada gitar electric guys, tapi lebih ke ini ya, sound electric ya. Bukan gitar tapi. Oke, bagian bridge di sini kita dengar. Wow, itu kalungnya juga kalung yang menentukan mereka masih hidup atau mati nggak sih kalau biasanya kalau di battle royale gitu guys. Oh, udah luka-luka guys. MVR. Oke. Di situ ada klimaks ya. Wow, bentar. Itu di belakang apa tuh, guys? Oke, dia keluar menggunakan masker ya. Ini masker kayak masker perang gitu kah? Lalu di belakang ini ada dua orang. Lalu dikasih sebuah asap. Ini apakah asap racun, guys? Kayaknya asap racun ya. Wow, ada basokannya loh. Wow, tebel banget ini trapnya di belakang, basnya, kicknya semua guys. Mixingannya enak banget. I'm a Maverick. Wow, itu siapa di belakangnya? Tapi pakai chest voice ya. Gila, rappernya juga oke nih. Ini rap line-nya siapa aja, guys? Bagus banget loh rap line-nya The Boys loh. Wow, gelut mereka, guys. Wow. Oke, waduh, luka-luka, guys. Aduh, ini mulus ya. Ini kulit mulus, luka-luka, sayang banget gitu, guys. Bibirnya lebam, hidungnya luka, pipinya. Apa itu tulisannya? Wait, kita baca guys. Protect yourself from what you want. Oh. Wow, gila epic guys. Terakhirnya epic. Kayak film ya.
Wow, oke, okay, sudah selesai. Ini agak sinematik sih sebenarnya MV-nya ya. Oke guys, thank you buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan thank you juga tadi yang sudah merequest ya. Dan ini di video ini seru banget loh guys. Untuk cerita videonya, mereka lebih ke Battle Royale gitu ya. Dan mereka tuh pakai kalung. Ada tulisan MVR, itu kayaknya Maverick ya. Harusnya Maverick ya, itu inisial dari Maverick. Dan juga mereka di sini kayak kelihatan banget tuh kekacauan-kekacauan. Selalu ya kalau misalnya Battle Royale itu pasti tentang kekacauan ya. Bunuh-bunuhan, perang-perangan gitu guys. Dan didukung juga ini dengan lagunya yang seperti ini guys. Yang gue bilang tadi tuh di ref-nya, coba kalau ada gitar elektrik dan pakai overdrive, itu pasti tuh akan enak banget musiknya untuk dibuat headbang. Headbang metal ya teman-teman. Cicit-cicit. Jijijit, jijijit, jijijit. Nah, dibikin begitu tuh bisa, tapi di sini mereka memilih untuk tidak ada itu ya. Jadi ini bisa dibilang tuh vibe-nya lebih ke EDM aja sih sebenarnya, lebih ke EDM. Habis itu musik-musik yang lebih elektronik banget, pastinya synthesizer semuanya, ada string juga, string yang lebih ke MIDI-MIDI gitu guys. Dan dari lagu ini gue lihat ini rap line-nya nih oke-oke loh guys. Rap line-nya oke, dan ada satu nih untuk vokal line-nya tadi tuh yang ngambil high note-nya itu, wah itu gila sih guys. Itu high note-nya susah sih guys ya. Untuk cowok punya range setinggi itu tuh, itu menurut gue agak susah untuk dicapai ya teman-teman. Tapi mereka tuh berhasil. Dan semoga juga pada saat di live ya, pada saat yang high note-nya itu tidak kesusahan ya guys ya untuk ngehit nada tingginya teman-teman ya. Karena itu tuh tinggi banget gitu guys. Jadi overall menurut gue ini MV ini menarik banget ya. Menarik banget untuk ditonton dan didengerin. Dan juga cenderung tuh kayak film, lebih sinematik kayak gitu guys. Oke guys, untuk kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like ya. Dan yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang. Karena setiap hari akan ada video baru untuk kalian jam 5 sore. Dan untuk kalian yang pengen request-request video dan juga akses konten premium gue, udah ada di link deskripsi di bawah caranya ya. Oke guys, kalau gitu video hari ini sampai sini dulu. Gue Febrian Surya, dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.